biar berkembang. Pantang biduk surut ke pantai. Begitu pula seorang ayah. Kalau sudah turun mencari rezeki, lautan bebas pun akan diarungi. Seperti halnya penerima berkah kita kali ini, Bapak Amo. Di usianya yang tidak muda lagi, beliau bekerja keras untuk menopang perekonomian keluarga. Begitu pula istri membantu perekonomian keluarga dengan menjual kayu bakar. Dan sekarang Tika sudah punya bintang tamu, Kamelia Putri, yang akan menemani keseharian Bapak Mau. Apa kabar? Baik. Oke, hari ini tuh kamu akan menemani kegiatannya Bapak Amo. Kamu udah siap? Siap. Oke, kalau gitu selamat bertugas. Siap, Kak Kartika. Nanti aku akan menemani kegiatan Ibu ya. Siap. Oke, semangat! Semangat! Silakan bertugas. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus Bedah Rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Tentunya bersama saya, Kartika Waode. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, maaf nih numpang nanya. Ya. Rumah Bapak Amo tahu enggak, Bu? Tahu, saya istrinya, Bu. Wah, kebetulan banget kalau gitu istrinya Bapak. Iya. Bapak Amo. Iya, Neng. Maaf, saya Kartika, Bu. Ya, saya rencana mau ketemu Bapak Amo. Bapak Amo lagi ke laut baru berangkat. Lagi ke laut baru berangkat. Iya. Oh, gitu gimana ya baiknya? Kan pulangnya dia malam. Pulangnya malam. Ya nungguin aja kali nungguin ya. Nungguin aja. Enggak apa-apa ya, Bu. Enggak apa-apa. Sekalian saya bantu Ibu deh. Jangan, Neng, kotor. Enggak apa-apa, Bu. Kan kalau nunggu malam masih lama, mendingan saya bantuin Ibu. Enggak ya? Apa-apa, kotor, Neng. Enggak apa-apa. Ibu namanya siapa, Bu? Iba. Ibu Iba. Ibu Iba. Ini anaknya ya? Iya. Halo. Halo. Salim. Namanya siapa? Rian. Oh, Rian. Suka nemenin Ibu ya? Iya. Ini buat sendiri atau buat dijual, Bu? Iya, kalau ada yang beli saya jual. Ah, gitu. Saya bantuin deh, Bu. Ini dipotong-potong kan? Iya. Kotor enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Ukurannya segimana biasa segini? Iya. Kalau dijual biasanya laku berapa sih, Bu? Ya palingan 10.000. 10.000. Itu banyak. Numpuk sih, cuman berapa ikat gitu. Ah, gitu. Bu, Ibu ngangkatnya sendiri dong? Iya. Terus bapaknya ke laut, nggak ada yang itu. Gitu. Nggak apa-apa, Bu. Saya bantuin, Bu. Capek, Neng. Nggak kok, Bu. Saya sudah biasa ini. Ibu, anak Ibu ada berapa, Bu? Ada dua. Ada dua. Ini yang paling kecil? Iya. Yang paling gede umur berapa, Bu? Umur 15. Udah gede ya. Udah, Neng, capek. Ini apa-apa, Bu. Biar Ibu gak capek, justru saya bantuin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi, Pak, mau numpang nanya. Ya, Bapak kenal Pak Amung gak ya, Pak? Pak Amung tukang jala. Iya, bener, Pak. Kenal, Neng. Ada apa emang ya? Sekarang ada di mana ya, Pak Amungnya? Lagi jadi ikan yang mana yang di laut. Oh, gitu. Baliknya biasanya jam berapa, Pak? Malam pulangnya. Oh, malam. Berangkat pagi pulang malam. Saya ada perlu, Pak, sama Pak Amung. Boleh nggak, Pak, ya saya minta tolong ke Bapak? Pak Amung? Iya, minta anterin ke tengah. Boleh kan, Pak? Boleh, Neng. Tapi saya sama tim saya nih, Pak. Boleh ya? Iya. Wah, makasih ya, Pak. Hiuk. Makasih ya, Pak, bantuannya. Makasih. Iya, pelan-pelan, Neng. Awas, pelan-pelan. Misi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya. Iya. Awas. Nah, nyaman nih, Pak. Awas, licin. Ya, aman, aman. Ini, Pak, dibantu dulu, Pak. Itu, Pak. Bapak kok udah balik, Pak? Udah dapet, Pak? Alhamdulillah, sih, Neng. Oh, gitu. Perjalanan berapa lama nih, Pak, ke tengah, Pak? Kurang antara setengah jaman lah. Setengah jaman. Biasanya ngumpulin kayu bakar
Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 3 sampai jam 5. Oh, jam 3 sampai jam 5 ya. Kalau Bapak tuh kerjanya apa sih, Bu? Nelayan. Oh, dari ikan. Bu, kalau umpamanya 10 ribu mah, Ibu, emang cukup buat kebutuhan sehari-hari ini? Iya, cukup-cukupin aja nih. Cukup-cukupin aja. Kalau anak Ibu, kelas berapa sekolahnya sekarang? Kelas 1, SMA. SMA. Pastinya juga buat anak sekolah ya? Buat nambah-nambahin. Nambah-nambahin. Buat jajan ade juga ya? Rian, udah sekolah belum? Belum. Umurnya berapa tahun emang? Hah? Ibu, anak Rian umurnya berapa, Bu? 6 tahun kurang ya. Oh gitu. Berarti tahun ini masuk sekolah ya, Bu? Iya. Oh, ini juga dikumpulin, Bu? Iya, buat ini, buat tangki biar nyala gitu. Ah, ini dikumpulin juga? Iya. Oh, buat sapu lidi? Enggak sih, buat masak. Gitu. Oh, buat masak. Biar api, jadi apinya cepat ini ya, cepat kebakar ya? Sini, sini. Kamu belum sekolah ya? Belum sekolah? Pengen sekolah TK, enggak ada biayanya. Mau sekolah TK nggak ada biayanya. Memangnya di daerah sini masih banyak yang pakai kok tungku ya, Bu? Masih. Oh, masih. Suka ada yang jual kue gitu. Oh, kalau yang jualan kue pakai tungku ya, Bu? Neng, kayaknya udah cukup. Kita pulang aja dulu ya bawa ini. Oh, gitu. Lagian Neng udah capek. Ya, padahal nggak apa-apa, Bu. Kan sama nemenin ini. Kepanasan. Saya mau udah biasa. Oh, gitu. Tapi mini udah cukup, Bu? Udah cukup. Oh, ya udah saya bantuin. Iya. Pak Murta, kapalnya Pak Amung yang mana, Pak? Oh, itu perahunya. Pak Amungnya? Pak Amungnya yang mana, Pak? Oh, yang lagi ngejalan, Neng. Oh, yang lagi ngejalan itu ya, Pak? Kita deketin aja ya, Pak, ya? Oh, iya. Oh, itu dia, Neng. Misi, Pak. Ya, Neng. Mau nanya, Bapak dengan Pak Amung? Iya, benar. Eh, deketan lagi aja, Pak, ya? Biar bisa ngobrol. Nah, Pak. Saya boleh naik kapalnya Pak Amung nggak? Boleh. Pak Amung boleh nggak ya saya sama tim saya ngikutin kegiatan Bapak? Jangan, yang bahaya. Ya Bu, Pak, nggak apa-apa, Pak. Justru kita mau tahu kegiatan Bapak seperti apa saat ngejala ikan di laut. Boleh ya, Pak? Bahaya, Neng. Ya nggak apa-apa, Pak. Boleh ya, Pak? Tunggu di darat aja. Soalnya kan kita sudah dari darat ke tengah kan untuk nemuin Bapak nih. Biar kita tahu gimana caranya ngejala ikan. Itu kan tugas kita dari kampus, Pak. Boleh ya, Pak? Nggak apa-apa kalau ini mau, Ma. Tapi hati-hati ya. Iya, Pak. Ya udah kalau gitu saya naik sekarang ya, Pak. Iya. Boleh minta tolong pegangin nggak, Pak? Iya. Bismillah. Hati-hati. Iya. Nah. Ini nggak jeblos kan? Udah. Nah, oh iya Pak, saya belum kenal sama bapaknya. Namanya siapa, Pak? Tono. Pak Tono? Ya. Yang ngebantu Pak Amung juga? Ya. Satu tim ya? Nama saya Kamelia, Pak. Dari Jakarta. Ini teman-teman saya nih, Pak. Maaf ya, Pak. Rame-rame nih. Nggak apa-apa ya. Pak, saya mau naruh tas dulu. Biar bisa bantu Pak Amung ya. Iya. Ini taruh sini aman, Pak. Aman, Pak? Ya, aman. Aman ya? Apa yang bisa saya bantu nih, Pak? Ini gimana nih, Pak? Cara ngejala ikan di laut. Ini begini, Neng. Gimana, Pak? Oh. Yang megang, Pak. Ini saya mau pegang, Pak. Coba ya, Pak. Ini dipegang. Ini kan masukin jalannya. Oh, ke tangan saya? Iya. Jalannya Pak Anyut, Pak. Gini. Oh, ntar ke Anyut ya, bener ya. Susah juga, Pak, ya, ini jaring ya, Pak? Iya, baru ini melayang. Aduh,
Ini baru mau masukin jaring aja susah banget. Ini Pak, udah bener Pak? Udah, coba. Udah, coba, bismillah. Oh, pucuk. Salah? Pucuk, nggak dapet ikan ini, Ma. Oh, jadi salah itu, Pak? Salah. Oh, gimana, gimana? Oh, jadi harusnya ngelebar gitu ya, Pak? Biar bulat. Waduh. Aku coba, Pak. Susah banget ya, Pak. Ternyata, Pak. Bapak aja yang udah ahli dari pagi sampai jam segini belum dapat ikan, Pak. Gimana ya, rezeki ini susah. Masih kayak gini ya, Pak, ya. Tapi saya yakin nih Pak, saya mau coba lagi. Sekali lagi pasti ini dapat ya, Pak. Boleh. Siapa tahu bisa bantu Bapak yang dari pagi belum dapat ikan ya Pak. Bismillah. Ini udah benar belum Pak? Nanti pucuk lagi namanya apa? Puncuk. Puncuk. Ini takutin di sikut. Oh, maaf gimana? Sono. Oh, oke. Okay. Pegang separuh. Separuh. Ya. Boleh. Bismillah. Ah, Ibu, ini masih jauh Bu rumah Ibu. Lumayan jauh. Ini enggak lumayan lagi, Bu. Jauh. Saya mau udah biasa. Kalau Neng mau baru ini kan. Iya juga sih, Bu, ya. Bu, kayu bakarnya enggak bisa langsung dijual aja gitu diteriakin. Kayu bakar. Enggak bisa gitu. Yang beli paling tetangga gitu. Oh, gitu. Jadi langganannya tetangga aja ya. Dek, sini kasihan berat. Sini, biar Kakak aja. Oke. Neng. Itu anak saya tuh, Irgi baru pulang. Oh, ini anak Ibu. Hati-hati, hati-hati. Pak, kalau nggak dapat kayak gini gimana, Pak? Gimana, Neng? Emang Bapak mata pencariannya selain nelayan apa, Pak? Cuma nelayan, Neng. Dari, cuma nelayan? Iya, dari belajar kerja ini. Dari berapa, udah berapa tahun, Pak, jadi nelayan? Ini tahun 92, kalau nggak salah. 92? Iya. Wow, udah lumayan ya, Pak, ya? Iya. Bapak, selama menjadi nelayan, kalau boleh tahu nih, Pak, mau nanya pendapatan Bapak, gitu loh. Berapa, Pak, biasanya? Namanya di laut nih nggak tentu pendapatannya. Nggak tentu. Paling besar yang selama Bapak nelayan tuh berapa Bapak dapat? Paling 40, 45. Sama ya biasa, 30.000. Paling banyak tuh 45.000? Iya. 45.000 udah bersih? Belum sih. Belum? Sekarang masih ada yang beresin tuh mesin. Oh gitu. Jadi, apa, baut. Perawatan kan, ya. Perahunya ya Pak ya? Mari duduk dulu, Neng. Iya, Bu. Maaf, Neng, rumah Ibu makanya begini, jelek. Nggak apa-apa, Bu. Ya udah, silakan duduk. Ibu mau ngambil air minum dulu ya. Ah, iya, boleh, Bu. Irgin skalanya CO dari sini. Jauh. Oh, berapa kilo kira-kira? 1 kilo. 1 kilo? Jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Setengah 6. Nggak telat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ada tamu Ibu Iba. Iya. Saya mau ada pesanan kue. Iya. Ada kayu bakar enggak, Bu Iba? Ada, Bu Yati. Harganya berapa? 10.000. Oh. Saya cuma ada uang 5.000. Iya, Bu. Dipotong utang boleh enggak, Bu Iba? Boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, ya udah ini. Makasih nih, Bu. Saya bawa ya kayu bakarnya. Iya. Bisa, Bu. Saya bantuin ya. Udah bisa, Neng. Oh, bisa. Iya. Bisa ya, Neng. Iya. Makasih, Bu Yati. Makasih, Bu. Ibu, tadi jadinya berapa, Bu? 5.000, Neng. Emangnya Ibu punya utang berapa, Bu? Punya utangnya membesar, Neng. Bekas sekolah anak, masukin sekolah anak. Berapa, Bu? 1.500.000 juga sama makan. 1.500.000 untuk
biaya masuk sekolah Irgi ya. Ibu, dengan kondisi seperti ini ada nggak sih atau tetangga yang ngomongin gitu atau? Ada aja nih. Gimana tuh? Sedih nggak? Sedih. Tapi ibu begitu kuat, begitu tegar. Harapan ibu begitu, begitu kuat untuk lebih baik lagi, lebih sukses. Apa sih yang membuat ibu begitu kuat? Saya kuat karena anak-anak. Pokoknya saya mau biar utang pinjam juga saya belai. Demi anak. Iya, Bu. Kalau bisa sama anaknya lebih baik lagi. Amin, itu pasti. Jangan kayak bapaknya, cuma bisa ke laut. Sabar. Apa lagi yang ibu pengen ceritain? Pengennya bisa bayar utang anak bekas sekolah. Oh iya. Biar bisa cepat lunasin utang. Iya. Kayunya basah tadi kenain bocor hujan.